Hari Pahlawan Wantah Pinakegalah Majeng Kramo Indonesia Sejeroning Mulat Sarire Silih Tunggil Ipun Mangde Urati Ring Palemahan Pernikahan Punika Kebawosang Tokoh Muda Bali Yonatan Andre Baskoro. Sekarang ini yang Yonatan Andre Baskoro Mausang Pakiba Ageng Sani Kaarepin Ring Jaman Sekadi Mangkin Wantah Ngayudain Meseh Sani Nampek Tiosan punika kabuatan keperadnyanan sajroning nampenin sane becik wiadin kaon. Andre Baskoro ngawawohin sajroning nyemertiang hari pahlawan mejantan nenten preside antuk nganggen media sosial nanging mangdetaler menjalaran antuk aksi nyata saking pariyoane. Sili tunggil parindikan sane patut kauratiang wantah ringkeresikan palemahan. Lu wantah pinaku pikobet sane nenten preside kapuputang. Wiwilan ipun wantah kirang nyane rasa eling krama majeng mabuat nyane keresikan palemahan. Kebanyakan pemuda masa sekarang ini yang saya lihat memang mereka aktif sekali di media sosial untuk mengucapkan selamat hari pahlawan. Namun jika hanya update itu tidak cukup. Karena kita seharusnya berbuat yang real, yang konkret. Tidak usah kita bicara terlalu jauh, kita tidak perlu terlalu melebar. Kita hanya fokus pada hal-hal yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kita bisa menjadi pahlawan kebersihan, kita bisa menjadi pahlawan lingkungan dengan kita menjaga kebersihan sekitar kita. Mulai tanamkan pada diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Tentunya dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, banyak dampak positif yang akan kita rasakan. Selain lingkungan kita yang bersih dan asri, maka taraf kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di Kota Denpasar ini, tentu juga akan meningkat pastinya. Yonatan Andre Baskoro, taler nyarengang pariwane, mangde state nyaga keresikan palemahan, salin capang kewagedan SDMI pun sajroning ngarepin pesaing global. Joka Andika,